Ini udah 4 kali gagal, Pak. Sayang bahan-bahannya, mending udahan aja ya, Pak, latihannya. Kalau untuk belajar, karena istilah sayang, jalan. Kenapa? Lu tenang aja. Semua latihan yang gagal ini gak akan dipotong dari gaji kamu. Bukan itu, Pak. Terus? Kau mikirin apa sih? Udah gak usah dipikirin. Nanti ubahin lu kayak bapak lu, ya? Saya gak nyangka aja saya punya kerjaan. Bisa bantuin mama. Dan masih bisa jualan cookies. Bapak kok mau sih, Pak? Bantuin saya sampai sejauh ini. Loh. Kan Jalin belum bantuin bapak. Orang saya cuma bantuin dorong mobil mogok, Pak. Iya. Tapi dorong mobilnya sambil bawa jualan cookies. Dan dikasih uang imbalan, kamu nolak. Ya tapi bukan berarti saya langsung dikasih kerjaan, Pak. Orang baru pertama kali ketemu saya udah diajak jadi barista. Saya tuh gak ada basic kopi sama sekali, Pak. Tapi sekarang udah bisa, kan? Kamu udah bisa bikin cappuccino, Vietnam Drift, V60. Tinggal latihan aja nih yang belum. Pak. Saya makasih banyak sama Bapak. Udah mau percayain saya. Saya yang makasih sama kamu, Jal. Kamu udah bantuin bapak untuk bangun seracik. Sampai tua, Pak. Sampai tua saya mau bangun seracik. Ya udah, lanjutin lagi latihan hati artnya ya. Oke? Saya kira udah lupa lah. Siap. Iya, gue tahu. Ya, tapi kayaknya gak akan gue bisa ambil. Bukannya gue gak komitmen sama tujuan gue. Tapi kan gue harus fokus sama seracik. Yaudah deh, tahun depan gue daftar lagi. Udah ya. Udah, bye. Assalamualaikum. Latte buat lo. Tahu aja lo, gue butuh kopi. Jal. Apa sih arti komitmen menurut lo? Arti komitmen buat gue? Ya, kalau lo udah punya calon pasangan, lu gak boleh pengen punya calon-calon yang lainnya. Yaelah, itu setia. Serius apa? Ya mirip-mirip lah. Oke. Komitmen buat gua adalah, kalau kita udah bilang sesuatu, kita harus pegang omongan kita. Karena itu, bisa buat nebus janji atau tanggung jawab kita. Ya tapi kan selalu ada hal tak terduga, yang bikin kita gak bisa komit sama tujuan awal kita lagi.
Iya juga sih ya. Oke. Tapi kalau menurut gue lagi nih ya, janji itu harus ditepatin, tanggung jawab itu harus diselesain. Kalau misalkan ada faktor tak terduga ya udah, lu harus usahain. Karena gue selalu percaya kalau kita mengusahakan sesuatu, pasti akan ada solusinya. Lu ngapain sih nanyain ini ke gue? Perasaan yang lebih sering baca buku itu lu deh. Gue tuh sebenarnya nge-bridging aja. Untuk penasaran sama Ujang. Apa sih yang bikin lu tertarik di sini, di Seracik? Apa yang bikin lu total kayak sekarang di sini? Ya, mungkin karena itu. Komitmen. Karena gua udah janji sama almarhum bokap lu kalau gua akan ada terus untuk Seracik. Hey, lu gak sendiri ya? Kita perjuangin ini sama-sama. Gua percaya kok. Gua juga percaya sama gua. Udah, gua mau beres-beres dulu ya. Yeah. Thank you, Joe. Sama-sama.